Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Percaya Taylor, dan di sebelah kanan saya ada siapa ini? Muat. Ya. Di konten video kali ini saya akan mereview motor CB ini. CB ya, Mas? Nggih, Mega okay. Pro maunya. Oh, Mega Pro terus dijadiin CB. Ya. Oke, siap. Saya mau bertanya-tanya dulu, boleh apa enggak? Boleh. Silakan. Mas Muat ini masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 3 mau. Kelas 3? Iya. Oh iya, oke. Okay. Mas Muat suka sama motor CB, iya kan CB ya? Iya, CB. Itu mulai sejak kapan? Sejak SMP. Sejak SMP suka motor CB? Iya. Kalau motor ini dari tahun berapa? Maksudnya punya motor ini dari tahun berapa? 2021. Baru kemarin berarti baru tahun kemarin. Ini. Nggih. Oh iya, keinginan dari SMP baru keturutan tahun ini. Nggih. Oke, itu caramu untuk mencapai keinginanmu itu gimana? Kok bisa langsung menabung? Ya, bekerja. Oh, kamu juga bekerja? SMA ya. Juga kamu sambil kerja? Ya, sambil. Bagus sekali. Oke, lurus seseran. Oh. Oke. Ini saya mau mereview, Mas, apakah boleh atau tidak? Boleh, silakan saya. Boleh? Ya. Oh iya, masih ada yang belum lengkap. Mas Muat ini orang mana? Bumiharjo. Bumiharjo orang sini sendiri ya? Iya. Tetangga saya sendiri. Oke, siap. Tetangga sendiri. Oke, langsung saja ya, Mas. Saya tanya, saya mau review. Iya. Motor ini hidup lengkap? Hidup lengkap. Pajaknya? Hidup. Pajaknya hidup. Hidup, oke. Semua, Pak. Ini sebelumnya motor Mega Pro ya, Mas? Iya, motor Mega Pro Hiu. Motor Mega Pro Hiu itu tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Hmm. Oke, ya. Oke, siap. Mas Muat buat motor ini berarti sebelumnya itu motor Mega Pro terus langsung jadi CB. Dijadiin CB. Ya. Atau sudah jadi CB tinggal rakit yang lainnya atau dari awal dari nol? Dari nol. Dari nol dari motor Mega Pro terus dijadiin CB. Iya. Oke, siap. Saya langsung tanya aja. Untuk yang di depan ini jujur saya itu kurang tahu dengan motor, jujur saya itu kurang tahu dengan motor, jadi nanti ketika saya mereview ada yang salah mohon koreksi dan mohon maaf. Oke, okay? Sama-sama belajar lah seperti itu. Oke, okay, yang dari depan ya, Mas. Iya. Itu peleknya apa, Mas, mereknya, Mas? Rossi. Ukuran berapa itu? Ukuran 1,86. Oke, enggak apa-apa. Sedetail itu. Terus untuk ruginya? Rugi biasa. Biasa nih, Mas. Rugi biasa. Iya. Oke. Okay. Untuk itu apa piringan itu? Apa ini piringan? Mega Pro nih. Mega Pro. Enggak salah nih. Untuk skoknya? Skok Mega Pro. Skok Mega Pro skok depan. Iya, orinya. Orinya spakbor. Ninja. Ninja. Iya, Ninja. Oke, okay, siap. Ayo ke atas lagi, ini lampu, untuk lampu depan apa? Lampu depan daymaker namanya. Daymaker. Untuk ini rating? Rating palu, pakainya palu. Itu merek itu? Nggih. Oke, siap. Lanjut ke atas ya. Iya. Spedo? Spedo Koso. Spedo Koso. Iya. Siap. Ini stang CBR 150. CBR 150. Spion. Spion biasa kan. Red It. Nggih. Red It kayaknya ya kan. Kayak punya Mas Pras ini. Terus ini apa namanya? Rem sama kopling gawan. Gawan Mega Pro. Gawan orinya. Mega Pro. Orinya Mega Pro ya. Sama ininya. Gas. Gas-gasan sama aja orinya. Oke, siap. Oke, Mas Buat ini umur berapa sih? Umur 17. 17 tahun. Iya, 17. Udah tahun. Pernah ikut touring apa belum? Belum ya? Belum. Saya jadi, baru jadi ini kok. Oh, baru jadi. Baru jadi. Saat. Rencana mau ikut touring apa enggak? Insyaallah. Insyaallah mau ikut touring. Iya. Oke, siap. Lanjut lagi ya. Iya. Oke, thank you. Pres Kudus nih salah. Oh, Pres Kudus. Pesan berarti ya, Mas? Pesan. Oh iya. Oke. Untuk karburator standar Mega Pro. Standar Mega Pro. Mesin sama aja standar Mega Pro ya. Mesin standar T. Oke, ini jok. Jok karbon. Karbon. Ya. Oke. Terus untuk apa lagi? Mesin tadi udah ya? Mesin udah. Oh, ini knalpot. Knalpot pakai PDK. Knalpot pakai PDK. Oke, ya. Siap. Untuk
Ini shock belakang? Shock belakang Scarlett Racing. Oh, pakai Scarlett Racing ya, Mas. Oke, okay, yeah, siap. Terus ini namanya apa? Postep. Postep. Pakai Revo niku. Postepnya pakai Revo ya? Iya. Yeah. Oke, okay, siap. Terus lanjut lagi. Rantai standar ya? Rantai standar apa? Standar. Standar. Oke. Oke. Oke, lanjut ya, Mas. Iya, siap. Untuk ininya apa itu? Klakson pakai apa? D2. Denso. Denso D2. Avanza. Avanza. Yang suaranya kencang gitu ya, Mas. Iya. Waduh. terus lanjut. Wah, ini. Selang ini. Pakai keran. Apa? Keran. Tiger. Pakai Tiger. Keran tangki ya, Mas? Iya. Pakai apa? Tiger. Pakai Tiger. Oke, siap. Terus yang belakang, ke belakang ya. Iya. Oh, ban. Bannya apa? Ban Primax. Apa? Primax. Primax K01. Oh, itulah pokoknya. Oke, terus lanjut ke ini, tromol. Tromol Rossi ini. Rossi. Untuk peleknya sama untuk sama yang di depan ya? Ya, sama. Oke, siap. Terus apa lagi, Mas? Oke. Siap. Temannya tadi. Iya, temannya biasa. Iya, siap. Terus lanjut ke mana ini? Apa? Spakbor belakang. Spakbor belakang niku pas nganu, pas ndi iku lah. Pas Kudus nek Kudus. Pesanan juga Kudus. Iya, pesanan itu. Oke, siap. Saya mau tanya nih, Mas. Muad. Apakah raket seperti ini sudah puas atau pengen di-update lagi? Pengen di-update lagi. Pengen di-update lagi. Jadi seperti ini, Mas. Yeah. Keinginan kan pasti ada. Ketika kita mempunyai rezeki yang banyak, pasti seseorang yang hobi motor pasti ingin membuat motornya kelihatan istimewa, kelihatan boys. Ya, seperti itu. Rencana nih, yeah, Mas Muad mau upgrade apa aja? Keinginan ini. Mesin. Terutama mesin. Hmm. Mau di upgrade apa? Ya kok balane. Kok balane. biar greng. Oke, siap. Terus apa? Apa lagi? Variasi. Variasi apa? Kayak belakang-belakang gitu. Belakang-belakang. Apakah ya, mau di-update kayak apa namanya? Tromol dan pelek mau di-update atau tidak? Ya, dirubah. Di-upgrade yang lebih bagus. Oke, siap. Untuk jok? Jok acek tetap. Oke, siap. Gampang gembos. gampang gembos. Apa lagi yang mau di-upgrade, Mas? Shock depan ya itu aja. Sementara itu aja. Oke, siap. Masih mahal. Oke, siap. Enggak mampu. Kalau boleh tahu, ini Mas Muad pertama beli motor Mega Pro itu berapa? Belum jadi. Seperti itu Mega Pro-nya Leku. Oh, punyanya Pak punya Lek. Pak Lek. Pak Lek sendiri. Oke. Kalau memvariasi atau meragat lah ibaratnya, ragatnya ini enggak biar? 9 juta. Dengan harga segitu apakah puas atau tidak, Mas? Belum puas. Dengan hasil seperti ini. Masih belum puas. Tapi setidaknya bersyukur ya? Iya. Keinginan dari SMP sampai sekarang, dari SMP dan terkabul sekarang udah bisa dapat keinginan seperti ini. Iya. Bersyukur alhamdulillah. Oke, Mas Muad, mungkin cukup sekian ya. Iya. Review dari saya, Projo Taylor. Terima kasih atas waktunya. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya, Projo Taylor. Dan di sebelah saya ada Mas Muad. Misal ada kekurangan dalam kata-kata atau penyebutan, saya mohon maaf, soalnya ya intinya masih belajar lah seperti itu. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel Projo Taylor, silakan subscribe channel Projo Taylor dan jangan lupa like, komen, dan share, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Projo Taylor. Oke, dah.